Pemirsa, meski pasangan Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa diusung sejumlah partai besar, rival mereka yaitu pasangan Bajo menegaskan tidak akan gentar. Bajo menyiapkan koalisi rakyat untuk menjegal langkah putra Presiden Jokowi dalam Pilkada Surakarta 9 Desember mendatang. Rival putra Presiden Joko Widodo dalam Pilkada Surakarta, pasangan Bajo, Bagio Wahyono FX Suparjo, kian percaya diri menghadapi Gibran Raka Buming Raka Teguh Prakosa. Meski Gibran dan Teguh didukung sejumlah partai besar, pasangan Bajo menegaskan tidak akan gentar. Yang terbaru, pasangan Bajo akan menggalang koalisi rakyat untuk melawan kekuatan partai pendukung Gibran Teguh. Suparjo yang merupakan ketua RW 007 Karangturi Panjang optimis berbagai pendekatan dan program kerakyatan dapat menggalang dukungan untuk mengalahkan Gibran Teguh. Bahkan meski belum resmi diumumkan KPU, Bajo mengklaim telah lolos verifikasi faktual. Yang terdekat ini nanti kami akan untuk yang ke KPU tanggal 24 itu kan nanti ada pengumuman untuk apa? Lolos dan tidaknya itu, walaupun kita sudah tahu bahwa secara dukungan itu sudah melampaui, tapi secara resmi KPU akan mengeluarkan pengumuman tanggal 24 dan kita akan mendatangi sana. Pilkada Surakarta akan berlangsung 9 Desember mendatang. Kehadiran pasangan Bajo sekaligus memastikan bahwa Gibran Teguh tidak akan melawan kota kosong. Tim Liputan iNews melaporkan.